berani mencuri anak elangku, akan kutorkan kau. Pegang erat ya anak-anakku. Serang! Cepat sekali mereka berlari. Ayo, mau berlari kemana kalian? Aku siap menculikmu. Ini namanya permainan mencuri anak elang. Setiap induk kelompok akan disebut elang, yang bertugas menjaga anak-anaknya dari elang musuh yang mau mencuri. Sang elang harus pintar mengendalikan gerakan agar anak-anaknya bisa tetap aman. Kalau salah bergerak, barisan bisa bubar dan anak-anak bisa diculik. Siapa yang anak elangnya habis duluan, dia akan mendapat hukumannya nih. Yeay, kena lagi. Aku selalu menghabiskan sore hariku bersama teman-teman di pantai. Kalah menang bukan hal penting, asalkan kita bergembira bersama. Besok kita main lagi yuk. Thomas, bolongnya. Kumpul ke bani lo. Lo nih, lo kunjakin. Eh, bolong anu. Mupai. Maaf lo, kalau di sini punca bendera. Cara lupa. Tepa. Maaf aku terlambat. Oh iya, perkenalkan dulu. Ini teman-temanku. Ini namanya Thomas, yang paling tua di antara kami semua. Meski terlihat galak, tapi dia hatinya baik. Kalau ini rival, hobinya memanjat. Tas kecilnya kalau dibuka akan penuh buah hutan. Untuk perbekalan katanya. Yang pakai ketapel itu namanya Alan. Paling pintar dan gesit. Nenek moyangku seorang pelaut. Iya, itulah leluhurku. Datang dari penjuru lain dan berkumpul di satu tanah yang kami sebut Negeri Sang Liat Dol. Sama seperti lirik lagu yang diperdendangkan, cerita ini lahir dari kakek terdahulu yang menyiapkan kehidupan baru kami di sini. Belajar mengembangkan lahan dengan berladang untuk bisa dibagi kepada siapa saja yang datang. Meski begitu, kami tetaplah Indonesia, di mana merah putih tetap berkibar sebagai penanda kesatuan bangsa Indonesia.